Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini berbicara tentang fitnah. Dalam bahasa Indonesia, fitnah itu adalah perkataan atau ucapan yang mengandung kebohongan yang diucapkan atau disampaikan dengan tujuan mencela, merusak nama baik, mendiskreditkan seseorang. Itu dalam bahasa Indonesia. Salah satu unsur fitnah itu adalah apa yang dinamai ghibah dan namimah. Ghibah ambil dari kata ghaib. Ghaib itu artinya tidak hadir, ya kan? Kalau Anda menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain, sedang orang itu ghaib, tidak ada di hadapan Anda, maka itu ghibah. Walaupun yang Anda sebut itu benar. Itu riba. La yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Walaupun benar. Sahabat itu bertanya, kalau memang benar, iya itu riba. Kalau tidak benar, itu buhtan. Membawa berita dari kiri ke kanan untuk memperkeruh hubungan dua orang, itu namimah, itu terlarang. Baru biasanya, satu hal, sebahagian orang itu tidak tahu masalah, hanya katanya, ya kan? Nah, mari kita lihat sekarang, sikap. Saya beri contoh dulu. Yang diam nih, Maryam. Ibunya melahirkan anaknya. Dia mendapat ilham, mendapat perintah, bawa saja anakmu itu ke perkampunganmu. Kalau ada yang tanya kamu, ini anak ini dari mana? Kamu kan belum kawin, kamu sudah ada anak nih. Jawab, inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insi. Saya sudah nazar, saum. Saum itu dalam bahasa Al-Quran tidak ngomong. Siam itu tidak makan. Jadi beda antara kutiba alaikumus siam. Saum, saya tidak ngomong. Saya sudah nazar, hari ini saya tidak berbicara dengan seorang ini. Baru tanya aja itu, isyaratkan, tanya aja ini bayi yang ini. Jadi dia dilarang bicara. Kalau uraian Anda, pembicaraan Anda tidak akan berguna bagi seseorang, jangan bicara. Ya kan? Sebab bertengkar aja kita. Anda bicara kalau bermanfaat atau menampi mudharat. Saya beri contoh yang lain. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu tersebar isu yang dilancarkan oleh tokoh munafik bahwa beliau berselingkuh. Tersebar. Sayyidah Aisyah orang terakhir tahu. Sudah ngomong semua orang. Nabi sudah selidiki ini. Tidak ada juga wahyu turun. Nabi gelisah. Akhirnya beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan ibunya, Aisyah, dengan Aisyah. Nabi bersabda begini, kita dengar. Hai Aisyah, kamu tentu sudah dengar apa yang diisukan orang. Kalau itu benar, bertobatlah kepada Allah. Apa jawab Sayyidina Aisyah? Kalau saya berkata itu tidak benar, engkau tidak percaya. Karena semua orang sudah bilang begitu.
Tapi kalau saya berkata itu benar, Tuhan tahu bahwa saya berucap benar, tapi kamu meragukan. Jadi saya lebih baik diam. Diam kan? Kenapa? Karena tidak ada gunanya lagi dibicarakan. Apa akhirnya turun wahyu kepada Nabi bahwa Sayyidah Aisyah itu bersih dari tuduhan. Yang saya ingin tarik dari sini pelajar, dalam konteks kehidupan kita ini, masyarakat kita ini bermacam-macam. Ada 4 macam dalam konteks mendengar isu atau dalam konteks memberi pelajaran. Yang pertama, yang paling gampang, orang yang dalam benaknya belum ada apa-apa, itu gampang diberitahu. Ya kan? Sama dengan orang yang tidak pernah pacaran, datang satu orang goda dia, plek, jatuh. Ya. Tidak punya pengalaman kan? Kita punya orang awam itu begitu. Begitu Anda beritahu sesuatu, apalagi kalau sudah pakaiannya, sudah pakaian ini, penampilannya ini, langsung dia percaya. Ya toh? Yang kedua, sudah ada dalam benaknya suatu ide. Tetapi ide itu boleh jadi muncul dari dirinya atau muncul dari seorang yang dia tidak terlalu percaya. Tapi sudah ada. Ini lebih susah dihadapi daripada yang pertama. Ya. Yang ketiga, sudah ada dalam benaknya ide yang ditanamkan oleh orang-orang yang dipercaya, yang penampilannya hebat dan lain-lain sebagainya, yang sesuai dengan keinginannya, itu susah untuk Anda ubah. Ya, ada yang lebih susah lagi. Yang punya ide dan punya kepentingan. Ya kan? Nah, masyarakat kita itu sebagian besar, sasaran Anda yang ini nih. Tidak usah bertengkar dengan yang punya ide dan itu, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi orang-orang awam yang tidak tahu masalah nih. Kewajiban kita menjelaskan bahwa agama kita itu begini, ini begini, ini begini. Ya kan? Atau yang tingkat 2 deh. Tingkat 3, waduh. Ini sekarang banyak itu yang paling tinggi ini yang menyebarkan, oh ini begini, ini. katanya, itu kan katanya. Itu di dalam Al-Quran, itu Allah menyatakan, mestinya ketika kalian mendengar isu, kalau itu orang dikenal orang baik-baik, jangan percaya isu. Ya kan? Tidak mungkin itu begitu. Atau paling tidak, tanya. Tapi langsung percaya ini. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Kalian menganggap itu enteng, padahal itu adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini begini sekarang. Dengar, ikut menyebar luaskan lagi. Ya kan? Inilah masyarakat kita. Kalau ini dibiarkan terus, saya tidak berkata mari kita berkelahi dengan ini. Biarin deh tokoh-tokohnya ini. Tapi jangan diam dong. Jangan tidak beritahu. Kita sudah menerima ajaran itu dari leluhur kita. Kita sudah menerima ajaran itu dari orang-orang yang kita percaya. Dan sudah terbukti bahwa di sana terdapat rasa aman dalam masyarakat. Apa kita mesti mau tukar itu? Saya tidak berkata mereka salah pendapatnya. Itu karena kita bertengkar kalau kita berkata salah, ya kan? Kita berkata, kita sudah tenang. Inilah yang diminta oleh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar kira-kira 2 bulan yang lalu ke Saudi Arabia. Berbicara tentang ini. Permintaannya apa? Tolonglah. Jangan menyebarkan ide-ide. Walau ide-ide islami yang tidak sejalan dengan ide-ide islami dalam satu masyarakat. Biarlah kita tenang. Yang diminta.
kita di sini naskah pidatonya. Dia bilang sebarluaskan. Udahlah, biarlah kita tenang di sini dengan kita punya ini, dengan NO kita, dengan Muhammadiyah kita, dengan Persis kita, dengan kita kan tenang-tenang aja nih. Yakinlah bahwa Islam itu menghendaki kedamaian, menghendaki rasa aman. Allah al-mu'min, Allah itu salah satu sifatnya mu'min, memberi rasa aman. Rasa aman yang diberikannya itu antara lain melalui petunjuk-petunjuknya. Kan? فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ. Dua sebab Anda diberi kesejahteraan pangan dan diberi rasa aman. Rasa aman itu bukan cuma ketika menghadapi orang, tapi rasa aman Anda merasa aman dari orang lain yang Anda tidak hadapi. Rasa aman tidak kena riba. Karena itu dia larang. Jangan sampai cerita keburukan orang walaupun itu benar. Riba itu hanya dibenarkan dalam 6 hal. Tidak lebih dari itu. Kalau mau minta perlindungan kepada yang berkuasa memberi perlindungan. Tolong tuh si A katanya mau rampok rumah saya. Boleh. Minta fatwa. Itu Hind istrinya Abu Sufyan datang pada Nabi. Wahai Nabi, suami saya ini kikir. Saya boleh curi uangnya enggak? Dia mati kikir suami. Nabi menjawab, khudzi ma yakfiki wa la ta. Ambil aja. Walau dia tidak tahu, tetapi secukupnya kebutuhanmu. Menyebutkan keburukannya atau tidak? Menyebutkan keburukannya, tetapi dalam konteks mendapat fatwa. Boleh menyebut keburukan orang kalau dia tidak dikenal kecuali dengan menyebut keburukannya. Oh itu si A yang mana? Itu yang pincang. Itu untuk memperkenalkan dia. Boleh menyebut keburukan orang kalau orang itu sudah terang-terang berbuat keburukan. Boleh menyebut keburukan orang kalau keburukan itu diperlukan untuk menentukan satu sikap. Satu orang datang melamar anak Anda. Itu si A lamar anak saya. Bagaimana ya dia? Anda wajib beritahu. Oh dia itu yang saya tahu peminum. Cukup memberitahukan sekedar supaya ditolak dia. Itu yang dalam agama. Ini tidak ada keburukannya dibuatkan keburukan. Fitnah. Tapi jangan heran karena memang ini sudah akhir zaman. Tinggal lihat itu tiga hal, tiga sikap yang kita bisa ambil. Terserah masing-masing. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, jangan diam kalau Anda perlu bicara. Jangan diam. Karena diam ketika itu adalah setan yang bisik.